mati lagi ya? Iya, Bang. Gara-gara anak itu, Lima gak boleh masuk selama 3 hari. Masalahnya kenapa, sayang? Kenapa? Itu udah mencari kepala tengkorak, Pak. Kamu sekolah juga tetap aja goblok. Hari ini gak usah masuk sekolah. Ikut Mama pergi ke rumah Nenek. Tapi, Ma, mati harus sekolah. Kalau Mama bilang gak sekolah, ya gak sekolah. Aku ikut. Tapi aku punya firasat kalau mama kamu akan jatuhin kamu lagi. Mudah-mudahan mama Ita gak bakal jatuhin aku. Ya, Ki. Kamu di rumah aja ya. Jagain rumah, biar aman. Rumah ini rumah hantu. Rumah hantu, Pak. Pasti ada penghuninya dong, Pak. Ada penghuninya. Makanya kamu tidak boleh main-main kemari. Menurut kabarnya, kemarin ada orang masuk keluar jadi kucing. Kamu pasti sendirian lagi datang ke sini ya? Udah minta izin belum sama mama papa? Udah dong, Nek. Masa Ella enggak minta izin? Kita mau tahu rumah nenek sihir itu beneran bisa jadi binatang atau enggak? Gampang. Tapi enggak usah kamu yang pergi. Biarin si Melati. Habis cuci piring temenin aku ya ke rumah nenek sihir itu sama Ella. Jangan, kamu jangan ke situ deh. Kalau manusia datang ke situ pasti dirubah jadi binatang. Alah, kata mama itu cuma nakut-takutin anak kecil supaya anak-anak kecil itu gak main ke sana. Mel, temenin aku ya. Kalau kita udah masuk sekolah, kita kasih tahu ke teman-teman kalau misalnya aku dan kamu itu pemberani. Oke? Ya. Ayo dong, Mel. Nah, gitu dong. Tas lu. Kotoran. Mana sih? Kok gak datang sih? Datang ke cicau sama orang. Tahu tuh orang, lama banget sih. Jangan gak masuk lagi. Dia tuh pasti masuk, gak mungkin gak masuk. Ya, Mel, tunggu-tunggu yuk. Coba masuk ke sana, terus lo cek siapa tahu di dalam sana ada benda berharga. Oke, ya. Nanti kita berdua deh kalau ya. Ya kan, Mak? Iya dong. Ayo cepetan. Ayo, takut, takut. Nih, kita pulang yuk. Gue suruh lo masuk ke dalam rumah itu. Udah cepetan. Ayo, gak mau, aku takut. Di sana ada nasirnya. Alah, baik ngomong kalau gue bilang masuk ya masuk, cepetan. Ya, ayo. Saya ikut campur ya. Dia kan kakak gue.
Tati nggak mau ke sana. Kata orang kampung, di sana ada nenek sihirnya. Nanti aku disuap lagi jadi binatang. Aku takut, aku nggak mau. Kata lu di dalam gak ada apa-apa. Ayo sana masuk. Nakut lu. Hebat ya, dua kali ngatain gue penakut. Oke, gue akan tunjukin kalau Delima ini pemberani. Gak kayak dia. Bertiga, tunggu sini. Delima, jangan, jangan. Delima, Delima, pas. Kamu yang harus tanggung jawab. Loh, kok gara-gara gua? Udah gua belain, bukannya terima kasih. Nggak dimarah-marahin. Masa gua udah berusaha. Gimana nih? Lima! 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 Gimana dia? Lima! 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 Itu gimana nih kalau dia dirubah jadi binatang gimana? Yaudah, kita tunggu aja hasilnya. Lima! 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 Aja kali. Gak mungkin. Itu ada antingnya Delima sama kalung Delima. Lima! 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 Jadi dia nantang. Lima! 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 Ini bukan Lima, Melati. Ini cuma kucing biasa. Gak mungkin. Itu Lima. Lihat, ini ada kalung Lima. Ini hantu Lima, ini masih Lima. Lima. Lima, maafin aku, Lima. Ya Allah, kenapa terjadi semua ini pada adik saya? Lima, maafin aku. Aku sayang sama kamu. Aku tahu kamu gak mau jadi kucing seperti ini. Aku tahu banget. Ya Allah, Lima, maafin aku, maafin aku, Lima. Kita yakin kalau rencana ini sukses, Mom. Pasti saat ini Ella sama Lima udah bisa buat si Melati masuk rumah itu. Dan sekarang kita tinggal nunggu si Melati jadi binatang, Mom. Dan semua orang-orang tidak akan curiga sama kita karena dia sudah jadi binatang. Betul, Mam. Tapi apa Mam, kita harus lihat lo ke sana. Soalnya kita belum tahu kan apa yang terjadi di situ. Iya. Dan nanti kalau memang si Melati belum masuk, kita buat rencana lagi supaya dia tetap bisa masuk rumah itu ya, Mam. Iya, betul. Kembali pada aku!
Ayo kita hancurkan nenek sihir itu. Ayo cepat. Ayo, ayo cepat. Sekolah, kamu tuh langsung pulang dong. Jangan main-main lagi. Ya, Bu. Ya. Ya. Udah sekarang pulang, tapi jangan mampir lagi loh. Iya. Ya udah, yuk. Cobaanmu, Allahu Akbar ya Allah.
sama Tuhan. Kalau Tuhan itu beneran ada, dia gak akan izinin Delima masuk rumah tua itu. Lagian, mana ada sih Tuhan yang ngizinin orang masuk ke dalam bahaya? Allah kadang mengizinkan umatnya masuk ke dalam ujian, agar dia dapat menunjukkan kuasanya, supaya orang itu dapat percaya. Aku yakin Allah pasti akan menolong Delima. Kamu tahu, cuman kamu yang bisa nolong Delima. Karena kamu, dia jadi pergi ke rumah tua itu. Jadi, supaya kamu gak dimarahin sama Anti, mendingan kamu tolongin Delima, Gi. Cepetan sana pergi. Ayo, yuk. Tenang. Tenang ya, Bu ya. Saya minta tolong Ibu tenang. Iya, Pak. Kita tidak boleh begitu saja, Bu, masuk dalam rumah itu, Bu. Ya. Sangat berbahaya. Tapi bagaimana dengan ayah saya, Pak? Anak saya harus ditolong. Dulu kita pernah lapor polisi, Bu. Iya. Terus beberapa warga kita juga pernah masuk ke situ. Tapi nggak pernah berhasil, Bu. Nihil hasilnya. Aduh. Tuh, gimana nih, Pak? Mendingan sekarang kita serbu rame-rame aja, Pak. Iya, serbu aja, Pak. Wah, bahaya, Bu. Bahaya. Gimana kalau kita ke Pintar aja? Pintar, ya. Gini, Bu. Ini ya. Pak Arief sudah mengusulkan, Bu. Ada orang pintar, Bu, ya. Namanya ya. Pak Tari. Tapi mungkin agak besar biayanya, Bu. Pak, jangan khawatir soal biaya, Pak. Semua kita bayar, Pak. Kita bayar. Yang penting cucu saya ketemu, Pak. Iya, Bu. Baik, Bu, kalau begitu. Ibu tunggu sini saja. Iya, iya. Saya dengan Pak Arief akan berembuk dengan warga. Iya, iya. Ya, Bu, ya. Iya, tolong ya, Pak, ya. Iya. Ayo, Pak Arief. Biar aku panggilin orang-orang kampung. Udah dong, Melati, kasihan kan Lima. Ayo dong. Lima kasihan, belum makan. Belum mati. Cepetan. Ayo. Thank you.
sini pengen mencari adik saya. Dan saya pengen tahu wanita yang bisa menyulap manusia menjadi binatang. Apakah sebelum kamu menjadi ular, kamu manusia? Ular, bolehkah aku pergi? Aku pengen mencari adikku. Kalau wanita itu bangun, aku gak mau aku disulap menjadi binatang. Mudah-mudahan si Melati ditangkap sama nenek sihir itu, biar aku dapat hadiah dari nenek. Jangan-jangan itu cuma nenek sihir. Thank you.
sama Melati cari Delima, Nek. Sekarang Melatinya lagi cari Delima di dalam. Kok dia ada? Ada di rumah nanti. Aduh, Pak, tenang. Tenang. Saya bantu. Beberapa orang ikut saya. Ayo. Tolong ikut saya, Pak. Thank you.
Diam kamu. Jangan macam-macam kamu. Besok saya akan jual kamu. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan.